Halo Sobat Baku Hantam, ribuan wanita Soviet menjadi janda waktu itu bukanlah disebabkan oleh bom atom, namun ternyata oleh senapan mesin ini, yaitu MG-42 Jerman. Senapan mesin 42 Jerman ini adalah sebuah senapan mesin yang bertujuan untuk keperluan umum yang dirancang Jerman Nazi dan digunakan secara ekstensif oleh Wehrmacht dan Waffen-SS pada paruh kedua Perang Dunia Kedua. Spesifikasi tempur dari MG-42 ini memiliki berat 11,57 kg dengan panjang 44 inch dan memiliki jarak tembak efektif sekitar 1093 yards dengan rate of fire-nya yang sangat mengerikan, 1200 rounds per minute. Jumlah tembakan pelurunya nih bos, 1200 hingga 1500 pelor per menit ya kan. Ini sangat-sangat mengecrotkan bukan senjata seperti ini pada zaman itu bos. Tentara yang berada dalam jarak tembak MG-42 ini dipastikan akan langsung menghadap bapak yang di atas. Ya salam. Senjata ini merupakan saingan berat senjata Browning buatan Amerika Serikat dan kabarnya senjata Browning masih kalah dengan MG-42 Jerman ini. Senjata ini mendapat reputasi sebagai the good killer karena dapat diarahkan secara otomatis dengan semburan amunisinya yang sangat dahsyat. MG-42 ini dapat digunakan secara perorangan dan ditempatkan pada kendaraan taktis baja seperti ditempatkan di atas tank Tiger hingga sebagai senjata mesin anti pesawat. Senjata inilah yang banyak membantai tentara merah di front timur dan juga banyak membantai tentara sekutu dalam pendaratan mereka di pantai-pantai Normandia. Bayangkan bos, jika ada segerombolan ya kan, misal ormas gitu kan, menyerbu, pasti dengan mudah tersapu oleh raungan peluru MG-42 Jerman ini ya kan. maaf. Bagaimana? Bahkan senapan mesin ini ditempatkan sebagai salah satu senjata pembunuh paling mengerikan di era bapak kalian, Bapak Adolf Hitler. Bagaimana menurut kalian? Silahkan jangan lupa baku hantam kalian di toilet umum di samping toko kasur Bapak Adolf di Ukraina.